Tuding mengincar pilot karena gaji besar Dewi Persik geram hingga memamerkan kekayaannya. Bak sudah kesal dengan tudingan miring netizen terhadapnya, Dewi Persik buka-bukaan soal pendapatannya sebagai penyanyi. Dewi Persik kembali menguliti isu gaji 200 juta yang diterima Ruli. Menurutnya, dia mau menjalin hubungan dengan Ruli bukan karena memandang gajinya. Perihal uang 200 juta rupiah itu sangat mudah didapatkan Dewi Persik sebagai seorang penyanyi. Diakui Dewi Persik dirinya bisa mendapatkan uang lebih dari 200 juta rupiah dengan usahanya sendiri. Oleh sebab itu, mantan Angga Wijaya itu meminta netizen untuk stop membicarakan perihal uang 200 juta rupiah tersebut. Apalagi sampai menjelek-jelekan namanya di sosial media. Sekali lagi aku kasih tahu ya sama kalian. Masalah uang 200 juta rupiah gak ada dari Mas Ruli aja, keuangan aku lebih dari 200 juta rupiah sayang kalau aku kerja benar. Orang mau bilang apalah terserah, sampai aku dikata-katain gimana terserah, ujar Dewi Persik. Sebelumnya Dewi Persik mengaku gaji yang didapat Ruli ratusan juta rupiah itu bukanlah hanya hasil dari pilot saja. Dilansir dari TikToknya pada Jumat, Dewi Persik mengaku Ruli memiliki usaha lain selain pilot. Dewi Persik menyebutkan usaha Ruli tersebut sudah sangat maju. Pasalnya bisnis kayu jati milik Ruli sudah melewati ekspor impor. Jadi kayu jati itu kursi, meja, ukir-ukiran gitulah. Yang kerjasamanya sama orang Banyuwangi, jadi biasanya sudah ekspor impor sambungnya. Karena memiliki usaha itulah, diakui Dewi Persik, dirinya bingung mengapa banyak warganet yang kaget bila ia mendapatkan ratusan juta rupiah dari Ruli. Nah kalau misalkan dia mau kasih 200 juta rupiah setiap bulannya sama aku, karena masalah? Kan urusannya dia, memang karena kebetulan dia bukan dapat gaji aja, dia punya usaha bisnis, jadi kan sah-sah saja, kata Dewi Persik. Kalau aku sih alhamdulillah, mau dikasih berapa aja, mau 2 juta, 200 juta kayak kemarin aku senang banget, sambung Dewi Persik. Sementara itu sebelumnya tak mau dianggap halu menyebut gaji Ruli ratusan juta rupiah, DP sempat meminta sang kekasih mengungkapkan pendapatnya. Dilansir dari live Instagramnya, Dewi Persik lantas menanyakan kepada Ruli apakah ia selalu menanyakan perihal gaji. Namun tak hanya sampai di situ, tampaknya Dewi Persik mendesak Ruli untuk mengungkapkan jumlah gajinya di hadapan Ruli. Ruli pun menjelaskan perihal gaji pilot Etihad Airways minimal sekitar 35.000. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.